Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, saya sambung lagi. Tu sikit example untuk rectilinear kinematik. So, ini adalah soalan tutorial. So, soalan ni boleh tengok di tutorial lah. Tutorial chapter 5. Okay, so yang pertama, a car start from rest and accelerate in a straight line at 1.6 meter per second square for 10 seconds. So, apa yang diberi adalah A dan juga masa lah. Kemudian start from rest. So bila start from rest ni, V note kita adalah kosong lah. Okay, so untuk selesaikan masalah ni, macam biasa lukiskan dia punya graf V, V versus T lah. Okay, so first kali cakap graph start from rest. Bila start from rest, so dia akan start daripada kosong lah. So straight line naik sebab dia accelerate dalam masa 10 second. So kat sini 10, sini V kat sini tak tahulah, tak diberi. Sini V not. Okay, dan juga dia bagi A adalah 1.6 meter per second. What is the final speed? Okay, maksud final speed ni berapa nilai V1 sama dengan berapa lah. Okay, jadi daripada sini info yang kita ada, kita ada nilai V not, masa dan juga acceleration. So dekat sini kita boleh guna persamaan V sama dengan V not plus AT lah. Okay, so kita nak cari nilai V1. So V1 tak tahu, V not kita tahu kosong. Tambah A, A diberi adalah 1.6. 1.6 darab dengan 10 second. So V1 akan dapat 16 meter per second. Okay, so 16 meter per second, selesailah. So yang kedua, dia cakap how far travel dalam masa. Maksudnya berapa jarak. So bila berapa jarak pergi, so kita punya rumus S lah. Okay, S1 sama dengan setengah V not plus V1 darab T1. So kat sini masukkan nilai saja. So V not kosong tambah 16 darab 10. So awak akan dapat, tekan kalkulator, awak akan dapat dia punya sasaran adalah 80 meter. Okay, selesai. Okay, kemudian soalan ni dia sambung lagi. If the brakes then apply and it travel a further 20 meter before stopping. So maksudnya dia nak stop. Bila stop habislah, dia akan decelerate sebab dia break kan. Bila break itu berlaku deceleration lah. Dan stop, stop kosong kat situ lah. S dia bagi 20 meter. Okay, masa tidak diberilah. Okay, so dia suruh cari berapa nilai deceleration. Okay, so nak cari nilai deceleration. Saya contoh kat sini. Okay, saya guna V kuasa 2. V2 kuasa 2 sama dengan V1 kuasa 2. Tambah 2AS. Persamaan ni boleh refer lah. Refer balik dekat table. Table ni lah. Kenapa saya guna yang ni? Sebab saya ada nilai V0. V0 kosong lah kat sini. Sebab dia stop kan. So V2 kita adalah kosong lah. Sama dengan V1. Kat sini V1 adalah berapa V1? 16. 16 kuasa 2 tambah 2. A nak cari, nilai A nak cari 20 meter. Okay, so awak selesaikan. Bila kita pusing, so awak akhirnya sekali awak akan dapat nilai A. A sama dengan negatif 60, 6.4 meter per second kuasa 2. Okay, selesai. Okay, so untuk nombor 1 lah, selesai lah. Okay, so sebab apa kena lukis kat sini? Sebab lebih mudah lah untuk kita selesaikan. Okay, saya tunjuk lagi satu example. A car has, nombor 2, a car has an initial speed. So V not kita ada 25 meter per second and constant, and a constant deceleration 43 meter per second squared. Calculate the velocity of the car when t equal to 4 second. So untuk kes yang ni, kita masih lagi sama. Kita lukis dia punya graf V versus T lah.
Okay, so dia cakap calculate berlaku constant deceleration. Bila deceleration, dia turun ke bawah lah. Okay, deceleration. So, masa 4 second. 4. Okay, 4 second. So, atas ni diberi 25. Okay, sebab initial speed eh, dia cakap. Ha, so, 25. Deceleration A sama dengan negatif 3 meter per second square. So, kirakan berapa nilai velocity. Okay, so nak cari nilai velocity, kita boleh guna rumus. Macam biasa. V1 sama dengan V0 plus AT. 1. V1 sama V0 kita 25 tambah A. Negatif 3 darab. Okay, so kita calculator akan dapat nilai V kita adalah 13 meter per second. Okay, so untuk soalan pertama lah. So soalan kedua, what is the displacement of the car during the fall? Okay, so dia suruh cari displacement pula, S. So S1 sama dengan setengah V0 plus V darab T. So setengah V0 kita 25 tambah 13 darab 4. Okay, so awak akan dapat nilai, tekan kubeta, awak akan dapat nilai S sama dengan 76 meter. So how much time is needed to stop the car? So bila maksud stop the car tu, dia nak berhenti lah. So maksudnya kita sambung sehingga dia berhenti. Alamak, cantik. Okay, sampai dia berhenti. Dia bersambung eh. Okay, sampai berhenti. So kat sini V dia adalah kosong lah. So masa T2. Okay, V kat sini kosong. Jadi nak selesainya, nak selesaikan, kita kena guna, kita nak cari nilai T2. So how much time needed? So kena total time lah. Okay, total time lah. 4 tambah T2 lah. So, untuk yang ketiga ni. So, T total sama dengan 4 tambah T2. So, nak cari T2. Kita guna, saya nak guna V sama dengan V1 tambah A T1. Okay. So, V1 kita adalah 25 tambah A negatif 3 darab T4. So, awak akan dapat nilai V2. So, V2, dia kira kalau tekan calculator, awak akan dapat. Oh, sorry, sorry, sorry. Silap, saya nak cari nilai T2 kan? So, ni T2 lah. A, T2. Okay. Sebab apa guna yang ni? Sebab nilai V kita adalah kosong kat sini. Ni V2. So ni V1. So V1 tadi dah dapat, dah kira. So A deceleration kita ada negatif 3. Sama lah sebab dia sambung lah. Negatif 3. Okay. So guna kosong sama dengan 13 tambah negatif 3 darab T2. So nilai T2 akan dapat 4.33 second. So kat sini boleh tambah lah. Okay, tambah 4.33. So total akan dapat 8.33 second. Okay, selesai. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.